Hai, brother dan sisterku yang terkasih. Selamat datang di E2RD Channel. Brotherku dan sisterku dimanapun kalian berada, semoga brother dan sisterku selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, oke, brotherku. Seperti yang kalian lihat, semua spare part Daytona ini akan dipasang di CVT motor PCX 150. Wow. Untuk pemasangannya akan dibantu oleh Uncle Montir, brotherku. Wah, seperti apakah cara pemasangan spare part Daytona ke CVT PCX 150? Dan seperti apakah hasilnya setelah CVT di-upgrade? Tonton terus video ini sampai habis. Brotherku dan sisterku yang terkasih, balik lagi nih brother nih di E2RD Channel. Brother, Uncle Montirnya udah datang nih ke rumah nih. Uncle Montirnya semangat banget nih brotherku. Disuruh ngopi dulu, malah langsung kerja. Oke deh brotherku dan sisterku yang terkasih, ikuti terus ya upgrade CVT-nya. Brother, upgrade CVT-nya udah beres nih. Wow.
sekarang motornya akan dicoba dulu oleh Uncle Montir. Hey! Ya, oke. Brotherku dan sisterku yang terkasih. Karena kemarin malam nggak sempet closing, brother. Jadi sekarang aja ya closingnya ya. Oke. Pagi ini sekalian saya coba motornya, brotherku. Apakah ada perubahan dari sebelum di-upgrade CVT dan sesudah di-upgrade CVT? Oh iya, brotherku, untuk spare part Daytona yang sudah saya order, kampas ganda, mangkuk kampas ganda, per CVT, per kampas kopling, dan roller 11 gram. Nah, dari spare part yang udah di order itu, hanya 3 yang dipasang di CVT motor PCX saya, brother. Oh no. Kampas ganda, mangkuk kampas ganda, dan per CVT. Untuk per kampas koplingnya tidak dipasang karena katanya kurang pas. Lalu begitu pula dengan crawler 11 gram tidak dipasang karena kekecilan, brother. Jadi kurang pas. Oke, brotherku, sekarang saya akan coba tambah kecepatan ya. Wow. Wih, brotherku, mantap banget nih. Tenaganya nonjok, brotherku. Biasalah. Nggak nyesel nih upgrade CVT pakai Daytona. Oke deh, brotherku dan sisterku yang terkasih. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membimbing dan menyertai setiap langkah kehidupan yang akan kita jalani. Bye.